Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kepangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan. Apa itu? Sekolah vokasi. Tidak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang kita bisa pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun mesti sekolah dan gratis. Lebih dari 160 ribu orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. Untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor satu. We will no longer absence. Indonesia will be presence and Indonesia will color the world. Indonesia absence no more, respected forever. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun. Dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Indonesia Garda Samudra. We are Wagroot.